Dalam hubungan suami isteri, apakah hukum terminum? Air mani suami isteri, tak ada kerja lain pun ni. Ada apa kita jawab umum? Kadang-kadang tak jawab, orang kata masih galak kata. Kalau tak jawab, kadang-kadang orang perlu tahu. Deh. Nisa'ukum harsulakum. Waktu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Maka datangilah ladang kamu tu kok mana pun kamu nak buat. Bila kita kahwin dengan isteri kita, daripada ujung rambut sampai ujung kaki halal. Melainkan dua, parak ketika haid nifas dan dubur. Faham lagi? Begitu juga suami bagi isteri halal belaka. Faham tak? Neh? Kerana suami adalah pakaian isteri, isteri pakaian suami. Tu indahnya perkahwinan. Nah, dan bukan nikmat seks sahaja. Nikmat melihat, nikmat menyentuh, nikmat mendengar. Semua jadi halal. Dia tak jamah bini dia. Bila balik, bini dia, dia bulatong. Dia suruh bini dia cakap, dia pun dengar. Beh. Tak apa. Itu nikmat mendengar. Ataupun dia tak dengar, dia suruh suami isteri dia duduk senyap, duduk larabak, dia raba dengan tangan dia. Halal tak? Halal juga. Atau dia tengok, tak setuh. Tengok je. Halal belaka. Dah. Kemudian hak lain pada tu bolehlah ke? Lain pada dubur, lain pada parak ketika haid dan nifas. Ketika haid dan nifas ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama pusat sampai ke lutut, baina surah ila rukbah. Faham? Ini pandangan yang muktamad. Nah, daripada pusat sampai ke lutut. Pandangan yang kedua iaitu jimak saja tak boleh ketika haid dan nifas. Dua-dua ni kita boleh amal mengikut kemampuan. Siapa yang kuat nafsunya dan rasa tak boleh nak tahan, ambil pandangan pertama. Kalau bini haid nifas, atas pada pusat boleh, bawah pada lutut boleh. Faham tak? Kat ni tak boleh. Takut terbabah tak ni lah. Orang yang rasa boleh gagah, boleh tahan nafsu, atas pada lutut pun boleh lagi, bawah pada pusat pun boleh lagi. Faham? Melainkan jimak sahaja. Nak? Tapi biar boleh pandai kawal lah. Macam orang-orang yang biasa mandi telaga. Bila dia mandi telaga, telaga dia ada kerek. Faham? Lepas ambil cebok air, dia letak timba atas tepi kerek. Kalau budak-budak tak pandai letak, cebung masuk dalam tu. Orang-orang yang pandai dah, tak apa buat tepi tu. Faham tak? Jadi biar main tepi saja. Faham tak? Halal pada syarak, faham? Tapi jaga baik tak kena berok masuk dalam tu. Faham tak? Ahli kira. Nah, kalau bang. Dah mu tanya, aku jawab. Nah, bila jawab dia kata, jawab belaka. Nampak? Tidak, tak faham. Itulah keseronokan berumah tangga. Nah, juga makna set jimok saja. Melihat satu nikmat. Faham tak? Sebab apa? Pasal kita tengok kalau jalan di tengah-tengah jalan, orang lelaki suka tengok orang puan. Suka orang puan, suka tengok orang lelaki. Sebab tu di syurga kek-ki, orang lelaki boleh bidadari. Orang puan boleh gelang-gelang, perhiasan dan pinggang mangkuk. Betul tak? Sebab ini adalah replay di dalam dunia. Dalam dunia kita suka tak nyanyian? Suka tak? Suka. Nah, siapa tak suka nyanyian? Semua orang suka, orang tak sahur ke, orang supi ke, lebih-lebih lagi. Nah, budak-budak kau suka lagu-lagu, muzik-muzik tu tak? Cuma budak-budak lagu-lagu pop-pop hari ni. Nah, kalau Tok Imam Tok Bila dia tak minat lagi tu. Dia lagu-lagu slow ya Tok Imam, macam Metallica. Jadi ada Tuhan replay balik muzik dan nyanyian dalam syurga kerana kita suka. Dalam dunia ni kita suka rumah dah. Suka rumah, baiki rumah, tengok orang beli rumah. Oh, bergelepar beli rumah. Neh, nak buat rumah baru. Dah siap, baru tiang 4 batang.
Pak makan nasi situ dah kan laki bini. Pada hati apa atang? Seronoknya nak beli rumah. Tak. Maka tuan awak rumah molek-molek dalam syurga. Neh. Ha. Orang laki-laki bila dia tak ada isteri, dia pun kahwin. Bila orang laki-laki kahwin, ada bini di rumah duduk masuk asyik tu tak? Dia pun pergi di pejabat, dia tengok di pejabat ada hak lawa-lawa, dia suka. Cik jawab orang lelaki. Suka tak? Suka. Walaupun dia ada bini dah. Ha, dia tetap suka pula tengok hak di tepi jalan. Walaupun serbang besar baku deriang dah. Faham tak? Pasal zuyina linas hubu syawah minan nisa. Allah iyah. Jantung laki-laki seronok tengok perempuan. Walau dia kahwin dah, dia masih suka tengok perempuan di luar rumah. Faham? Orang perempuan bila tak ada suami, tak ada laki, dia nak kahwin. Faham tak? Bila dia dapat suami, dia pergi tengok jantan lain tau. Dah, dia pergi cari barang kemah dengan pinggan makuk. Maka di akhirat, orang laki-laki walaupun ada bini dalam syurga, dapat lagi bidadari. Orang perempuan bila ada suami dah, dia tak dapat bidadari, dia dapat pinggan makuk. Dan gelang-gelang hak dia nak di dalam dunia. Ada tau? Haa, tu ada. Jadi, dalam dunia, ada perenggan, ada sempadang. Sempadang inilah dikatakan agama, peraturan, hudud, had. Faham tak? Maka lain tu boleh berlaku. Dah kalau haid nak buat guna ustaz, saya ni jenis nafsu kuat. Kenapa dah tadi kan? Jimak saja tak boleh. Faham? Dubur tak boleh. Kat lain banyak lagi kan? Side mirror, bumper depan, bumper belakang, steering. Ini hukum syarak, faham lagi? Boleh, indahnya Islam. Nah, lain pada tu boleh belaka. Tak ada masalah dah bini. Nah, kau anda dia ya? Bini dia. Betul tak? Ada comelnya dia buat. Nah, boleh belaka. Mulut kau hidung kau jelas tiok telinga. Laki duduk bawah lah bini naik tak kabok terjun tak pala. Kau pandamu lah laki bini mu tak ada. Dasar kau susah kau orang sudah lah. Nah, ingat tu, dubur haram, parak ketika haid, ketika nifas. Tak boleh, berdosa. Faham tak? Hak lain boleh berlaku. Kita buat contoh orang puang isteri kita ni macam motor. Macam motor sikat. Orang-orang hak naik motor kan? Kalau kita tunjuk direct nampak sangat. Tak, buat kiasan dengan motor sikat. Suami isteri, isteri motor sikat. Tuan motor, suami. Ada orang dia nak naik motor ni, dia start dulu, baru naik. Ada? Ada orang dia tokak dua dulu, baru start. Ada orang start dulu, baru buat tokak. Ada orang buat tokak dulu, baru start. Ada orang start dah, turun balik. Ada tak? Dan ada orang duduk saja dah start. Faham gitu makna indahnya hidup dalam sini. Lepas tu Tuhan kata, binimu, bajumu, bajumu, mu tu, bini, baju bagi binimu. Maknanya, kita sepakat dengan kita, tak ada larangan apa-apa, ujung rambut sampai ke kaki, tidak ada aurat, tidak ada suatu larangan, melainkan dua perkara tadi, dubur dan jimak ketika haid dan ketika nifas saja. Itulah indahnya Islam. InsyaAllah.